Oke bro, kita di hutan ini bro. Kita masuknya tadi jauh. Jadi kalau asli hutan itu jarang belukar ya. Wah, buat apa ini bro? Kita dapat bro. Kan kecil ini. Aduh, sebentar dulu, saya ambil tripod dulu. Wah, ini kita dapat ini. Berarti pohon durian itu di atas ini. Kita mau lewat ke dalam sana. Wah, lumayan bro, tapi kecil. Segini alah. Durian apa ini? Durian hutan tapi kecil nih. Coba kita cari bro, ini ternyata ada pohonnya bro. Aduh, aduh. Ini mau parangku nih. Oh ini. Ini pohonnya bro. Di atas sana. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Satu aja kayaknya. Oh ini ada lagi bro. Ya Allah. Ada dua. Kita dapat dua. Waduh. Dapat dua tapi kecil-kecil bro, di hutan. Coba kita cari lagi. Waduh. Sudah gak ada kayaknya bro. Sudah gak ada bro. Alhamdulillah ya Allah. Kita dapat dua. Hah? Mateng ini, cuman kecil-kecil bro. Segini. Hah? Segini kecil banget. Hah. Kecil-kecil duriannya di hutan. Alah. Oke bro. Ntar kita coba dulu. Kita ambil tripod dulu ya. Ini saya matikan dulu sebentar. Oke bro, lanjut ini. Ini kita dapatnya ya. Durian tadi saya matikan sebentar soalnya saya pasang monopod dulu. Oke. Saya taruh sini dulu. Oke. Ah, jadi ini pohonnya bro. Nah, pohonnya ini. Ini pohonnya. Coba dulu. Ini kita baru datang ya. Baru jatuh ini. Tapi kecil-kecil gak tekum-tekum. Segini kecil-kecil. Saya belum sarapan lagi. Takut nanti kalau makan ini. Coba kita buka ya satu. Coba kita buka satu. Bentar. Monopodnya kita turunkan dulu. Nah. Kita coba dulu. Satu. Oke. Biasanya susah loh ya. Di hutan ini. Oh, aduh. Ini aduh. Di atas sana ada orang nyenso tadi. Aduh. Susah bro. Aduh jatuh. Isinya kayak gini bro. Ini jatuh nih. Coba tak rasakan. Manis, tipis tapi tipis banget. Nyamuk. Aduh, pada jatuhan. Ini bro, duriannya kecil ya. Oke,
Naikkan dulu. Itu pohonnya kecil dia. Coba dulu. Cuman tipis dia, bijinya besar. Kalau durian yang di kampung-kampung kan kita beli-beli itu, kalau di tempat kami itu durian-durian mentega tebal. Tapi ini alhamdulillah kita nemu rezeki. Pohonnya ini pohon gede banget. Pohon kalau kita pulang nih, kita lewat sini lagi. Tapi tak makan dulu nih. Mantap nih. Joss. Saya maaf ya, saya tinggal makan dulu sebentar. Sayang, isinya lu cuma berapa ya? Manisnya tuh alami, joss. Usah namanya cintan. Aduh, panggil. Namanya di hutan tuh bukanya tuh nggak beraturan. Yang penting kebuka. Emang ini kayaknya lagi musim durian di kampung-kampung. Tetangga saya itu pada buah semua. Kalau tak lihat itu punyanya Pak Dilatip tuh. Saya tuh ngerasain kayak manisnya tuh manis alami banget. Jatuhnya. Mantep nih. Cuman dua tempat aja yang isi. Biasanya kan 5 kan. Ini 2. Isinya 4 sama 3. 7. Lumayan. Yang ini kita bawa pulang aja nanti. Kalau saya enggak sarapan jadi kalau makan semuanya takutnya perih nanti perutnya. Mantep ya. Joss. Cuman kecil-kecil beda ya. Sama yang di kampung-kampung itu kan besar. Kecil-kecil jatuh. Karena kan gak kena pupuk. Ya, mantap. Kita mancing, mancing terus. Terus kita masih menyelusuri ke dalam hutan. Maaf ya, saya tinggal makan tadi. Bukan minginin, tapi memang dapat. Oke, kita lanjut. Kita mancing. Bro, ini spotnya kita. Airnya surut ya. Gak ada hujan. Gak keruh, gak banjir. Semoga kita tetap dapat keberuntungan. Kita sudah dapat rezeki awal. Kita dapat 2 durian. Kita di hutan ya, jalannya masuknya jauh banget. Dan mancing, mancing terus. Oke ya, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Perjalanan Mancing. Hari ini kita mancing lagi dan spotnya ini surut. Nggak keruh, nggak banjir. Tapi semoga kita hari ini dapat keberuntungan. Namanya kita ngonten tuh ya konsisten ya. Selain itu kan saya hobinya, kalau hobi dalam sesuatu, hobinya terjunnya ya hobi banget gitu. Dulu mainan racing, istirahat, mainan voli, udah pensiun, sekarang mancing. Ya, tapi hari ini alhamdulillah sebelum kita sampai ke sungai, tadi kita lewat di tengah-tengah perjalanan masuk ke dalam. Masuknya nih sekitar berapa kilo ya? 1 kiloan ya, nggak nyampe lah. Pokoknya kurang lebihnya 1 kilo kita masuk ke dalam hutan tuh, nyampe ke sungainya itu. Dan tadi kita masuknya dari jalan provinsi itu sekitar berapa kilo gitu. Jadi kalau untuk ada kendaraan ke bawah angin, suaranya masih kedengaran. Dan tadi alhamdulillah kita dapat rezeki 2 durian. Tapi kecil-kecil ya, segini-segini durian hutan tuh. Terus nggak beraturan ya, mengkol-mengkol gitu.
Tapi yang namanya rezeki, alhamdulillah, udah saya cariin tadi, nggak ada lagi. Soalnya bukan tebing ya, kalau tebing biasanya banyak nyarinya di bawah-bawah. Yang kapan hari yang udah lama itu saya dapat, tapi yang model bulat, macam-macam hutan di hutan tuh durian. Ada yang warna merah, terus ada yang warna hijau bulat-bulat itu. Terus ini yang tadi ini kayak pengkol-pengkol gitu. Tapi alhamdulillah sudah saya makan satu, saya nggak berani makan banyak, saya belum sarapan. Ya, alhamdulillah hari ini kita udah ada rezeki pembuka. Makasih ya Allah. Oke, buat teman-teman, tetap tonton terus video Perdana Mancing, support terus channel Perdana Mancing dengan like, komen, dan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Kita langsung ke spotnya ya, Perdana Mancing. Mantap. Wow, babon. Tahan. Surut bro, oke bro, satu babon bro. Apa itu bro? Kenapa ini bro? Lompat-lompat ya. Aduh, muter di kayu lagi. Muter di kayu bro. Sana, kita coba turun ke sana dulu. Oke bro, turun ke sana dulu. Babon, anaknya di luar bro. Anaknya di luar. Licin bro. Duduk. Licin banget babon, tapi kenanya di luar bro, nggak di mulut, di luar dia babon. Airnya surut, bau kurang berkeliaran. Tapi babon mantap, kena mancing, mancing terus, lanjut sana lagi bro. Kita tunggu bro, angin, angin cerah ini bro, cuaca. Oke bro, start bro. Start lagi bro. Babon lagi bro. Babon lagi. Alah, nyantol lagi bro. Alah. Alah, nyantol lagi. Turun lagi bro.
dalam lagi. Licin bang, jatuh nih. Bentar, bro. Licin. Dalam itu situ. Babon lagi, bro. Besar nih. Wush. Wak. Mancing, mancing terus, lanjut. Sana, alah, nyangkut buri. Kita tunggu lagi. Oke, bro. Oke. Bro, apa ini, bro? Wah, ini aneh, bro. Labi-labi ini, bro. Labi-labi, bro. Labi-labi. Aduh, labi-labi ini. Labi-labi. Bahaya ini. Api, 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 aduh, api, 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 bro, aduh, gak bisa naik ke atas nih, api, api, semoga kena ini. Bro, lihat nih, bro, lepas, bro, wah, lepas, bismillah, bismillah. Oke, bro. Oke, bro, strike, bro. Strike, bro. Strike, bro. Babon. Babon. Lumayan nih, bro. Babon, babon. Kapanan itu dia. Kita nggak nanam dapat rezeki ya. Umur-umur mancing berdua kali saya dapat durian, durian alam. Babon, dana mancing, mancing terus, lanjut. Ke sana, bro. Babon, babon. Itu. Oke, bro, start, bro. Start, bro.
Alhamdulillah ya, meskipun airnya surut nggak ada hujan, baunya masih besar-besar. Kalau katanya teman saya yang di Bandung tuh, biarpun surut bang, kalau di Kalimantan mah tetap ada ikannya. Beda kalau tempat kami. Semoga sungai kita tetap terjaga ya hutan ini. Mantap, kita mancing mancing terus lanjut. Hari. Oke, bro, sambung. Lempar, lempar, bro. Terlempar, lempar, sampean. Suaranya tuh kalau kena angin, gini, suara musiknya kenceng. Jauh, padahal. Bau ngebon. Karena mancing, mancing terus lanjut. Sudah kesana bro. Tunggu tarikannya bro. Tunggu. Oke, bro, start dulu. Start dulu. Di atas itu kayak ada orang campnya orang anu ngebang. Setel musik ya di hutan udah. Ayam. Mancing, mancing, lanjut. Oke bro. Lewat akar-akar ranting, biarin saja. Kalau rezeki kita ya pasti ada nyut. Oke bro, strike bro. Oke bro, strike bro kayak. Sudah tak bilang kalau rezeki ini gak kemana. Kalau rezeki gak kemana bro. Biar kalau lagi volume rezekinya memang terbatas sedikit. Mancing jauhnya kayak apa, mau spotnya bagusnya kayak apa, umpannya bagus kayak apa, kalau volume rezeki sedikit ya. Wah, mantap. Karena mancing, mancing terus lanjut.
sana lagi bro. Kita tunggu lagi bro. Lagi tarikannya mantap bro. Kaum itu istimewa. Oke bro, ini yang tadi nih. Oke kena. Kena bro. Oh, oh. Oke kok. Nyambar yang tadi. Ini kayaknya bekasnya ada pete hutan ini. Pete. Nah ini dia. Oke kok, oke kok, oke kok. Cara mancing, mancing terus lanjut. Sana bro. Tunggu aja bro. Bro. Ada. Oke, bro, start bro. Start bro, start bro. Ush. Tempat makan. Tidit, enggak jadi. Kena juga. Kita kok. Cara mancing lanjut sana. Ah, kita tunggu lagi bro. Coba ini apa ini kan? Oke, oke. Ah, kena baru bro. Ah, kecil ini kayaknya. Oh, lumayan. Ya bro, size-nya lumayan. Tanggung, dana mancing. Mancing terus. Lanjut. Oke teman-teman, mungkin petualangan kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Karena sudah mulai gerimis. Ini separuh ada agak-agak panas, tapi mendungnya sudah parah ini. Jadi kita harus pulang. Tapi alhamdulillah hari ini tadi kita berangkat pertama kita dapat kejutan ya. Kita nemu durian. Cuman tadi tak perhatikan di atas nggak kelihatan dari. Soalnya kan banyak ranting-ranting. Dan kita pulangnya nggak lewat sana. Jadi kita pulangnya motong. Tapi pastikan kalau motong sudah benar-benar tahu ya. Itu tujuannya. Soalnya kalau di hutan tuh jangan motong-motong jalan. Kalau nggak paham. Oke, dan poin kita alhamdulillah panen juga. Jadi hari ini panen durian, panen ikan. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Makasih ya Allah. Oke, buat teman-teman terima kasih sudah mengikuti video Perdana Mancing. Support terus channel Perdana Mancing dengan like, komen, dan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga menghibur. Sampai ketemu di video Perdana Mancing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdana Mancing. Mantap. Hasilnya kita banyak ini bro, besar-besar bro. Mantap. Ini sekitar 3 kiloan ini bro. Oke ya, Perdana Mancing. Mancing bro.